Lo ngejabarkan no no. Ternyata Mojang-Mojang luar biasa. Itulah Mojang-Mojang kenapa sebenarnya pakai lirik Indonesia tuh sebenarnya susah. Benar. Ya enggak sih? Ya. Gua aja tadi segini udah mas-masan. Sebenarnya ini sebenarnya itu ada rumusnya. Apa rumusnya gimana? Jadi bahasa Inggris itu kosakatanya setiap kata kerja itu dia banyak yang enggak lebih dari 2-3. Oke. Indonesia tuh rata-rata 2 dan 3 dan itu yang bikin lagu bahasa Indonesia susah, susah kedengaran enak. Misalnya cinta itu dua kan, mereka tuh bisa satu. Iya betul betul betul. Mau ucapannya, jadinya. Terima kasih teman-teman. Oh. Yo. Thank you. Bye. Bye. Hargai mereka juga gitu sebagai kawan, dan mereka juga kan nggak ada lah idola kalau nggak ada fans. Nah benar, jadi mereka juga yang mensupport lu dalam bermusik gitu ya. Betul, betul. Ajak produser banget. Thank you ya, sama-sama produser. So thank you tuh, sampai jumpa sore, sukses buat The Flex. Keren, nyesalkan keren, gila. Ada Cecek, ada Iganglah. Ini ada lagu baru, lagu bagus buat orang-orang yang baru putus ya. Betul. Ada Lex. Ini lagi sibuk apa sih minum? Lo tuh emosi sama keputusan. Lo emosi, makanya lo gak pikir panjang. Ya emang. Nah sekarang lo gak bisa minta balikan. Ya kan tadi gue minta balikan, mau dong balikan sama gue. Nah sekarang mau gimana? Ya pengen balikan. Sekarang lo nyesel kan, mutusin gue. Ya yang ambil keputusan dulu. Pas lagi pacaran itu kayak lo ngobrol kan liriknya. Oke. Gitu, jadi gampang masuk. Gak yang puitis-puitis harus metafora apa segala macam, keren aja ya. Tapi ada juga lagu yang kayak gitu. Nanti lo ngeluarin juga lagu yang akan ada kata-kata pujangga atau gitu? Ada. Balikan no no. Lo ngajak balikan no no. Mantul. Kemana aja lo, waktu gue masih sayang lo. Jadi apa yang membuat lo nyesel? Berarti gak pake mic-nya tetep ya? Iya, tetep session idea. Kenapa gak nyesel? Apa yang harus disesali? Asik, dia gak pernah nyesel ya. Gak pernah nyesel, putusin cowok. Mantap. Dia gak pernah nyesel, cuman gue soalnya gak pernah putusin, udah diputusin. Jadi gak nyesel. Diputusin. Dia lebih kejam soalnya. Bukan mutusin lagi, menggagalkan. Kita kan pelan kan? Iya, Pak. Aduh. Ini treatment kulit lagi naik harga loh semenjak 2018 beres lebaran, Pak. Kayak kalau benar lagi dong. Makasih ya, makasih. Kamu nyesel enggak ada game ini? Udah putih belum? Nyesel enggak dapat game ini? Enggak dong. Saya dapat bedak ini ya, sehari-hari saya memang harus pakai bedak ini. Mungkin sponsor dari Top One ya. Oli. Ya, nanti lain kali Sari Pohansi saya tahu. Oli. Pohansi. Ini diisi oleh yang lain. Betul. Di track-track yang lain lu juga join ngajakin musisi favorit lo? Ada. Ada yang favorit, ada yang lagi happening saat ini, ada belum dikasih bocoran ya, belum? Nah, over aja. Over aja. Ya. Nah, okay. Terus untuk overall dari pengerjaan album lo sendiri, tim lo full ngebantuin di studio, sataran semua. Oh, gitu. Sama yang mana? Tapi nyesel kan yang mutusin lo? Ih, justru itu. Jadi nyesel. Gue nyesel.
Jadi kalau pakai kamera, kenapa sih harus pakai kamera? Harus open PO. Lalu ya, apa yang membuat lu pernah menyesal? Lu menyesal soal apa? Aduh, menyesal banget ke Bandung. Oke, jadi setelah rangkaian promo radio, gue pasti bersilaturahmi dengan teman-teman media cetak Bandung. Banyak saya sendiri juga karena ada dari teman juga itu banyak. Terus kemarin ya baru-baru ini mungkin inspirasi dari siapa nih pas selesai dulu ini? Nah, mau pribadi juga. Terus ada pengalaman orang juga. Sama kejadian ya, yes, akhirnya beres juga promo nyeselkan di Bandung. Mantap banget. Sebuah kebanggaan vlog gua ada dia. Oh siap. Ada oh, Ubay. Ada Ubay juga. Dari tengah enggak penting ya. Ada belakang juga. Gimbal, tahu gimbal. Ya, ini enggak tahu gua editnya kapan, yang penting ada dulu. Ada dulu dokumentasinya. Betul. Jalan terus. Jalan terus. Harus jalan. Bye, Panwar. Jangan sampai nyesel ya.